nanti akan ada lagi gelombang kedua 150. Jadi kita punya 300. Perlengkapannya ada K9 di belakang. Jadi kalau ada tawuran, ada K9. Kemudian ada mobil komando yang dilengkapi oleh peralatan-peralatan teknologi kepolisian. Seperti yang saya sampaikan sama teman-teman, tes kit narkoba, tes kit alkohol, alat untuk mengetahui identitas orang, ya Mambis itu, mobile identification itu. Mudah-mudahan akan lebih bagus. Tadi juga ada Kakor Sabara, saya juga sampaikan apa yang kita butuhkan. Karena ke depan kan kejahatan perkotaan ini harus dikombinasi antara patroli roda 2 dan patroli roda 4. Karena sekarang kan banyak pelaku menggunakan roda 2 yang mobilitasnya tinggi, lebih cepat kalau kabur. Kalau dengan motor juga pasti akan lebih cepat. Dan ikatannya kalau patroli motor kan 10 orang, kalau mobil kan cuma berdua dia. Saya kira itu ya teman-teman sekalian. Pak, yang ditekankan kepada personel di tim-tim ini apa saja, Pak? Tadi itu kemampuan patroli dialogis. Jadi kita ingin mengembalikan fungsi patroli ini yang selama ini cenderung ditinggalkan. Ya. Jadi kita ingin aktifkan lagi patroli. Itu. Bagaimana cara patroli yang bagus? Bagaimana cara berbicara yang bagus? Bagaimana cara mengidentifikasi faktor-faktor korelatif kriminogen itu yang bisa menyebabkan kejahatan? Bagaimana dia mengintervensi situasi agar itu tidak terjadi, agar itu tidak menjadi kejahatan? Itu yang kita latihkan. Jadi pencegahannya yang kita utamakan. Fungsi-fungsi pencegahannya, bukan penindakannya. Jadi jangan nunggu ada tawuran baru dia datang, bukan. Jadi gimana caranya kalau daerah itu sering tawuran, dia patroli ke sana, sambang, bicara, tatap muka, ketemu sama toko dan sebagainya. Kalau di situ ada kampung narkoba, dia datang patroli, dia lihat rumah yang sering dipakai untuk transaksi narkoba dan sebagainya. Lama-lama kan pasti akan bubar. Kira-kira gitu teman-teman sekalian.